Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وخليله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesempatan untuk meneruskan hanya malam Kamisan kita di dalam bab fiqih. Sebelumnya musannif telah menjelaskan tentang bab thaharah, bab bersesuci, di mana bersesuci merupakan kewajiban bagi seseorang yang hendak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu di dalam salat ataupun membaca Al-Quran dan sebagainya. Sedikit memutola'ah kepada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bahwasanya musannif radhiyallahu taala anhu telah menjelaskan kepada kita bahwasanya taharah itu adalah fi'lun af'alun, adalah suatu kegiatan yang mana dengan kegiatan tersebut hilang hadath dan khabath. Taharah itu adalah suatu perbuatan yang mana menghilangkan najis dan hadas kecil ataupun hadas besar dihilangkan oleh taharah. Maka dari definisi tersebut kita ketahui bahwasanya tujuan taharah, satu menghilangkan najis, dua menghilangkan hadas. Adapun najis, kita sudah tahu bahwasanya najis terbagi menjadi 3. Ada najis mughalladhah, mutawassithah dan mukhaffafah. Najis mughalladhah adalah najis yang sangat mughallad, yaitu najis anjing dan najis babi, wa ma yatawalladu minhuma, dan peranakan dari kedua hewan tersebut. Dalam artian jikalau ada hewan lain yang berasal atau bernenek moyang atau ada gen dari gen babinya, generasi babi ataupun generasi anjing, seandainya ini sudah terjadi seperti yang sudah saya dengar kabarnya bahwasanya di negara lain ada sebuah eksperimen yang merekayasa genetik babi dengan domba dan keluar ada gitu ya, kalau gak salah namanya dombanya domba Dolly apa kalau gak salah ya, lihat di Google ada ya, itu domba yang hasil peranakan apa babi dengan domba. Jikalau terjadi hal tersebut, meskipun rupanya domba, akan tetapi tetap dihukumi najis, dan najis mughalladhah, ataupun dari anjing. Kalau ada rekayasa genetik menggabungkan atau mengawin silangkan babi atau anjing dengan hewan apapun, kemudian terlahir suatu hewan yang baru meskipun bentuknya bukan babi atau anjing, maka tetap hewan tersebut dihukumi najis mughalladhah, karena najis mughalladhah bukan hanya najis anjing atau babi atau tapi mughalladhah adalah najis apa babi, anjing dan keturunannya. Yang kedua ada najis mutawassithah. Ini semua najis selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Hampir keseluruhan najis semuanya mutawassithah, najis yang sedang-sedang saja, pertengahan antara mughallad dan mukhaffaf. Najis seperti najis darah contohnya, atau najis kotoran, najis kencing dan sebagainya, ini semuanya masuknya kepada mutawassithah. Kemudian ada najis mukhaffafah yang ketiga. Mukhaffafah ini najis yang ringan, yaitu najisnya anak kecil, kencingnya anak kecil yang belum berumur 2 tahun dan masih makan susu saja, ASI saja. Karena rata-rata dahulu masa susuan ibu kepada anaknya itu 2 tahun, seperti itu. Setelah 2 tahun baru disapih. Ini bagusnya seperti itu. Jikalau ada anak kecil yang belum makan sesuatu apapun, belum makan nasi, belum makan bubur ataupun apapun, biasanya bayi kan di kita umur berapa? Setahun ya? Makan nasi itu. Makan nasi setahun ya? Jikalau 1 tahun sudah makan nasi, maka kencingnya tetap dihukumi mutawassithah, bukan mukhaffafah. Mukhaffafah ini najis anak kecil atau kencing anak kecil yang belum berumur 2 tahun dan masih mengkonsumsi ASI saja. ASI saja. Dalam artian kalau dia sudah memakan benda lain selain ASI, maka kencingnya tidak dihukumi mukhafafah lagi, tapi naik najisnya menjadi mutawasithah. Namun ada pengecualian untuk anak kecil, biasanya suka di tahnik. Tahnik ini adalah suatu suapan dari orang yang soleh, biasanya berupa kurma atau apapun, niatnya tabarruk, meminta barakah kepada orang soleh tersebut untuk anak kita. Oh, biasanya dulu Nabi pakainya kurma, jadi dikunyah terus sedikit dimasukkan ke mulut bayi, tuh, seperti itu. Biasanya umur berapa hari gitu ya, itu ditahnik. Ini tidak masuk makanan, tahnik itu tidak masuk makanan, dalam artian jikalau bayi sudah ditahnik, tuh, tapi dia tidak makan selain ASI, meskipun ditahnik tetap dia dihukumi mukhafafah, kencingnya dihukumi mukhafafah. Kan dia pernah ditahnik, tahnik itu selain ASI, ya tahnik tidak termasuk kepada makanan seperti itu. Karena hanya sedikit saja dan untuk mengambil berkah. Jikalau selain tahnik, meskipun sekali, ini tetap dihukumi kesananya mutawasithah. Najis mutawasithah jikalau ada anak kecil yang belum memakan selain ASI, umurnya belum mencapai 2 tahun, kemudian kencing yang terkena kita, maka ini najis ringan, ini cukup dibasuh dengan air saja, diciprat-ciprat, jadi sudah suci dengan cipratan air saja, cipratan air yang mengelilingi yang melebihi batas najis tersebut. Nah, jikalau najisnya sebesar koin contohnya, ketetesan, kencing mukhafafah, tuh, anak kecil 2 tahun yang belum makan ASI dan belum berumur 2 tahun, tuh, kejatuhan pakaian kita, kejatuhan kencing anak tersebut sebesar koin contohnya, tuh. Maka cukup di ciprati air, tuh, melebihi batas najis tersebut, itu sudah suci. Dalam artian tidak usah mengalirkan air. Tuh. Berbeda dengan najis mutawasithah. Najis mutawasithah nanti dibahas, itu harus mengalir airnya. Harus mengalir, membawa ainun najisah tersebut. Nah, kalau mukhafafah enggak, mukhafafah karena najisnya ringan, walaupun ainun najasahnya masih tersisa di sana, cukup menyipratkan air, ini sudah hilang najisnya tersebut. Mukhafafah. Jikalau mutawasithah ini seperti biasa, yaitu harus dihilangkan dulu ainun najasahnya atau benda najisnya dulu, karena ini perlu dicatat, benda najis tidak akan ada yang menjadi suci kecuali 3 hal saja. Sudah dibahas, semua benda najis tidak ada yang menjadi suci kecuali 3 hal. Ini masalah benda najis, karena dalam fikih ada benda najis, yaitu yang membuat najis benda-benda lainnya. Ada benda yang mutanajis. Apa mutanajis? Benda yang terkena najis. Ini yang terkena najis. Jikalau benda najis, maka tidak akan bisa menjadi suci. Seperti kotoran, apakah bisa menjadi suci? Tidak, tidak bisa kotoran menjadi suci, insyaallah. Tidak bisa kotoran menjadi suci lagi. Nah, seperti di Jepang itu ada penelitian yang mendaur ulang kotoran manusia menjadi stik, seperti itu. Daging, makanan seperti itu. Nah, jikalau keadaannya seperti itu, meskipun bentuknya sudah berubah, baunya sudah berubah, semuanya sudah berubah menjadi seperti daging, tetap ini najis dihukumi, karena benda yang najis itu tidak akan menjadi suci. Begitupun dengan air kencing. Jikalau air kencing disuling hingga kemurniannya kembali menjadi seperti air-air biasa lagi, maka tetap dihukumi najis. Kalau air kencing dikumpulkan kemudian disuling menjadi air biasa lagi, maka tetap ini kencing menjadi najis walaupun berupa air, karena tetap dia itu ainun najasa. Apa ainun najasa? Benda yang najis, bukan muta najis tapi ainun najasa. Benda yang najis tidak ada yang menjadi suci kecuali tiga hal saja. Satu, khamr. Khamr bendanya najis tapi bisa menjadi suci. Syaratnya apa? Idza takhallalat bi nafsiha, kalau dia menjadi cuka dengan sendirinya. Dalam artian dalam sendirinya itu bagaimana? Sudah jelaskan ya. Dengan sendirinya di sini, jikalau kita membuat cuka dari khamr, contohnya dari anggur. Cuka ini banyak, ada cuka apel, cuka anggur, cuka apapun seandainya, karena yang bisa dijadikan khamr, yang bisa dijadikan minuman keras biasanya bisa dijadikan cuka. Jikalau difermentasikan lagi, khamr itu adalah jus yang difermentasikan. Ada khamr, ada nabidh. Khamr itu apa? Biasanya anggur. Kalau nabidh itu selain anggur. Tapi dalam Islam itu sudah biasa memakai kata khamr untuk seluruh benda yang memabukkan, benda cair yang memabukkan seperti itu. Jadi khamr itu adalah apa? Adalah jus yang difermentasikan sehingga beralkohol dan bisa memabukkan. Nah, ini proses khamr. Kemudian jikalau difermentasikan lagi sehingga menjadi cuka dengan sendirinya, hilang kadar alkoholnya, kemudian tidak memabukkan, ini menjadi suci, yaitu menjadi cuka teh. Dengan syarat takallalat binafsiha. Apa takallalat binafsiha? Dia menjadi cuka dengan sendirinya, bukan dengan tambahan zat-zat yang lainnya. Seperti seandainya ada zat yang bisa merubah khamr seketika menjadi cuka, maka ini tidak bisa tidak bisa suci. Salah satunya dengan penguapan, karena khamr ini sifatnya, alkohol ini dia titik didihnya lebih rendah daripada air. Air itu mendidih biasanya di berapa derajat Celcius, kalau alkohol itu di bawahnya. Jikalau dididihkan alkohol atau minuman yang beralkohol, ini si alkoholnya bisa menguap duluan. Seperti itu. Ini yang terjadi, yang banyak terjadi di dalam dunia kuliner. Dalam dunia kuliner biasanya suka memakai benda-benda yang beralkohol seperti ada mirin, seperti apa lagi, sake, seperti apa lagi, ciu, ya seperti itu. Ini benda-benda yang beralkohol. Memang ketika dia dimasak alkoholnya menguap sehingga tidak memabukkan lagi, meskipun seember contohnya nggak bakalan memabukkan karena apa? Kadar alkoholnya menguap, seperti itu. Meskipun si jirimnya sudah di sana, ini tidak bisa menjadi suci walaupun kadar alkoholnya menguap, karena apa? Karena takhallalat atau kadar alkoholnya hilang ini bukan dengan sendirinya tapi dengan cara dipanaskan. Seperti itu. Dan juga jatuhnya bukan menjadi cuka tapi menjadi penyedap, biasanya seperti itu. Kenapa suka memakai mirin dan sebagainya untuk penyedap, katanya seperti itu. Nah, ini tetap dihukumi haram walaupun dimasakkan, karena apa? Karena meskipun kadar alkoholnya hilang tapi tetap si khamr ini ainun najasa, benda yang najis yang tidak bisa menjadi suci kecuali dengan perubahan difermentasikan lagi menjadi cuka, terfermentasi dengan sendirinya. Maksudnya dengan sendirinya didiamkan di dalam suatu wadah tanpa dikocok, tanpa Ini kemudian apa namanya? Menjadi cuka. Setelah menjadi cuka maka menjadi halal. Tidak boleh memasukkan batu ataupun apapun ke dalam khamar tersebut. Karena kalau dimasukkan batu contohnya, maka batu tersebut menjadi mutanajis. Setelah batu tersebut menjadi mutanajis karena terkena khamar, ini bisi ada yang memasukkan benda-benda padat ke dalam suatu khamar. Sehingga apa namanya, contohnya membantu dimasukkan batu untuk membantu apa proses fermentasi menjadi cuka, ini tetap tidak boleh. Karena apa? Jikalau dimasukkan benda padat maka benda padat tersebut ketika terkena khamar menjadi najis. Betul? Paham? Sama seperti baju kita, kalau terkena khamar najis atau tidak? Najis. Ya. Kemudian ketika benda tersebut najis dan tidak disucikan, ini dapat membuat najis benda yang lainnya. Nah, bisa membuat najis benda yang lain, yang lainnya. Nah, dia ketika dimasukkan, contohnya kita gambarkan saja. Ya. Contohnya kita fermentasikan di dalam sebuah wadah. Tuh. Ini khamar di dalam sebuah gelas contohnya. Ini khamar, kita masukkan batu contohnya, plung ke sini. Ini batu. Wah. Otomatis ketika batu masuk ke dalam khamar, batu tersebut menjadi najis atau tidak? Menjadi mutanajis karena tersentuh oleh khamar. Gimana ke tersentuh, dia ada di dalam, gitu kan? Menjadi benda yang najis. Nah, ini si batu ini tidak akan suci kalau tidak disucikan. Tuh. Karena dia benda yang mutanajis. Tuh. Maka cara mensucikannya adalah dibasuh. Kalau seandainya dia mutanajis, maka dia bisa menjadikan najis yang lain, yang lainnya. Tuh. Nah, ketika khamr ini menjadi cuka dengan sendirinya contohnya, otomatis khamrnya menjadi suci, betul atau tidak? Karena menjadi cuka. Tapi batunya di sini masih mutanajis, betul atau tidak? Masih mutanajis. Maka khamar tersebut bukan menjadi cuka yang suci, tapi cuka yang mutanajis juga. Tuh, yang najis juga karena apa? Terkena batu yang mutanajis. Maka ini perlu diperhatikan untuk orang-orang yang punya bisnis cuka apel dan sebagainya. Ini tidak boleh ada benda-benda yang padat yang ada di sana. Tuh. Kemudian ada pertanyaan, lalu kalau batu di sini menjadikan khamar tersebut menjadi cuka yang tidak halal, yang haram, karena apa? Karena ada benda mutanajis. Lalu bagaimana hukum gelas ini? Tuh. Hukum wadahnya. Ini kan wadah nih. Wadah tadinya suci atau tidak? Tadinya suci. Kemudian dimasukkan khamar. Tuh. Ini wadahnya terkena khamar atau tidak? Terkena mutanajis atau tidak? Mutanajis. Lalu ketika khamar menjadi suci, menjadi cuka, ini gelas masih mutanajis atau sudah suci? Masih mutanajis karena kapan disucikannya? Lalu bagaimana hukumnya? Ini hukumnya kata para ulama dima'fu. Wadah untuk menampung khamar ini dima'fu dan tetap dihukumi suci. Dalam artian kalau khamr ini menjadi cuka, maka si benda ini juga menjadi suci. Karena ini dibutuhkan untuk proses khamr darurat. Mana mungkin kita fermentasikan khamr tanpa wadahnya, betul atau tidak? Kalau batu bagaimana? Seandainya batu diperlukan, tetap ini batu nggak urgent. Kalaupun dia tidak diletakkan di sana, tetap apa? Akan terjadi proses fermentasi seperti itu. Nah, lalu bagaimana hukum cuka yang takhallalat binafsiha, yang menjadi cuka dengan sendirinya? Tuh. Ini hukumnya suci. Tuh. Suci dan apa? Dan sunnah bahkan gitu ya. Jadi jangan ragu untuk apa mengkonsumsi kayak cuka apel contohnya atau cuka-cuka yang lainnya. Seandainya ada cuka anggur dan sebagainya, tidak masalah. Ini pakai saja. Jangan, oh tapi tadinya kan khomer dia tuh, was-was tuh gimana ya, gak usah. Karena cuka juga hukumnya sunnah tuh, bukan sunnah maksudnya dalam artian ini makanan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'mal idamu al-khallu, kata beliau, sebaik-baiknya apa namanya idam, idam itu lauk, lauk pauk, al-khallu adalah cuka, kata beliau. Yang benar cuka itu di dalamnya ada manfaat-manfaat yang banyak sekali. Namun perlu diperhatikan cara memfermentasikan khamr menjadi cuka ini. Faham dong? Kemudian yang kedua, benda najis, benda yang najis, bukan mutanajis, yang bisa menjadi suci selain khamr adalah apa? Adalah apa? Al-jildu idza dubiqat. Apa? Kulit hewan, bangkai, toh, idza dubiqat, apabila disamak. Nah, perlu dicatat hewan di sini adalah hewan-hewan selain yang mughallaz, toh. Selain najis yang mughallaz. Jikalau hewannya tersebut hewan anjing atau babi atau keturunan keduanya, maka kulit daripada hewannya tidak bisa disucikan meskipun disamak. Yang dimaksud di sini adalah kulit-kulit hewan yang najis alias bangkai hewan, tapi selain apa? Nah, selain babi, anjing dan sebagainya. Tuh. Dan keturunan keduanya maksudnya. Seperti bangkai apa contohnya? Seperti bangkai macan. Ada macan. Macan bangkainya najis, betul atau tidak? Mau kulitnya, mau dagingnya, mau tulangnya, semuanya najis. Kemudian kalau seandainya kulitnya disamak, dikuliti, kemudian disamak kulitnya, ini kulitnya menjadi suci. Tidak najis. Boleh dipakai baju, tuh. Ada baju dari kulit macan contohnya, tidak masalah. Ini tidak ada masalah jikalau disamak dengan cara disamak. Karena tujuan samak itu sebenarnya adalah apa? Tujuan disamak itu untuk menghilangkan apa namanya sisa-sisa daging yang nempel di mana, di kulit tersebut. Jadi sebenarnya kulit itu bisa menjadi suci, tapi kan ada apa? Daging-dagingnya, ada lemak-lemaknya yang nempel di kulit tersebut. Nah, kemudian dengan disamak ini akan hilang. Nah, kalau seandainya kita menghilangkan dagingnya dengan cara selain disamak, bagaimana? Tidak akan menjadi suci meskipun tujuannya sama, tapi caranya berbeda. Contohnya diapakan? Contohnya diiris si kulitnya menjadi tipis sehingga tidak ada daging-dagingnya dan sebagainya. Bagaimana hukumnya? Tetap ini najis kulitnya. Jikalau dari bangkai. Alim, bagaimana tuh kalau kulit kambing yang disembelih? Ini sudah tidak menjadi pembahasan. Kalau hewan yang disembelih semuanya menjadi suci. Mau tanduknya, mau tulangnya, mau semuanya menjadi suci. Yang dibahas di sini adalah benda yang najis, yaitu apa? Maitah, apa bangkai, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wama sarat hayawan, dan apa-apa yang menjadi hewan, seperti bangkai, najis atau tidak. Kemudian keluar cacing atau keluar apa? Belatung, tuh. Belatungnya keluar dari mana? Dari benda najis. Kemudian hukum belatungnya bagaimana? Suci. Dalam artian suci ini bukan untuk dimakan, karena tidak semua suci bisa dimakan. Oh, suci itu belatung berarti bisa dimakan dong. Oh, tidak semua yang suci boleh dimakan. Contohnya apa? Bangku suci atau najis ini yang di depan ini bisa dimakan. Nah, bisa malim tuh, saya makan bangku sekolah, ya bukan, itu istilah saja ya. Masa bangku sekolah dimakan. Kemudian apa namanya contohnya ini Spidol suci tapi tidak bisa dimakan. Ini dalam artian ya, tidak seluruh yang suci itu boleh dimakan. Belatung suci tapi tidak boleh dimakan. Ini bukan belatung saja, apapun. Selain belatung juga yang tadinya keluar dari benda najis menjadi hewan baru lagi. Seandainya ada bangkai, kemudian setelah menjadi bangkai dia ada hewan lagi, menjadi hewan baru lagi, ini semuanya dihukumi suci. Selain daripada tiga hal tadi, yaitu apa? Kulit, khamr, dan wamasara hayawan, ini tidak dapat menjadi suci lah lagi. Faham tuh? Mau air kencing, mau apa, kotoran manusia atau kotoran hewan, tuh, ini semuanya tetap menjadi najis, tidak akan menjadi suci lagi. Lalu bagaimana permasalahan yang terjadi? Permasalahan kopi luwak, tuh. Kopi luwak itu kan apa? Kopi yang dimakan oleh luwak, kemudian apa? Dikeluarkan lagi oleh luwak, dieekan gitu ya. Dibuang biasa kotoran, tapi si kopinya masih utuh. Tuh. Masih utuh dan tidak apa? Tidak hancur. Yang hancur itu cuma kulitnya. Bagaimana hukumnya? Kata para ulama, yang menjadi najis alias menjadi kotoran itu adalah hal yang berubah dari bentuk asalnya. Jikalau hewan memakan apa? Kaleci contohnya. Kaleci dimakan, kemudian keluarnya nanti jadi apa? Kaleci lagi, tidak tercerna oleh apa? Pencernaan, maka kaleci tersebut hukumnya apa? Menjadi kotoran atau apa? Bukan kotoran, karena tidak tercerna sama sekali. Nah, itu si kalecinya itu dihukumi mutanajis saja. Apa mutanajis? Terkena najis karena masuk ke dalam. Hal yang sudah masuk kerongkongan ke bawah, ini menjadi najis. Sama halnya kalau kamu makan apa? Makan mie, tuh. Tahu mie? Kan mie panjang tuh. Kamu makan sebagian, klek-klek biasa anak kecil suka kayak gitu. Masih dipegang ujungnya, dikeluarin lagi. Tuh. Udah masuk ke dalam, dikeluarin lagi. Dimasukin ke dalam hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh, karena ini dihukumi najis karena sudah masuk dalam. Mutanajis. Karena masuknya muntah, dimuntahkan lagi. Seperti itu. Begitu juga yang keluar dari jalur bawah. Ini hukumnya mutanajis, cuci saja. Kalau seandainya tidak berubah dari bentuk asalnya. Nah, masalah kopi luwak, ini kopi luwak ketika dia masuk ke dalam perut luwak, yang tercerna hanya apa? Hanya kulitnya saja. Si kopinya tidak hancur, tidak berubah dari bentuk asalnya, maka kopinya tersebut dihukumi apa? Dihukumi mutanajis saja atau terkena najis, tinggal dicuci saja. Dicuci bersih sampai si kulit-kulit atau kotoran-kotoran luwak yang menempelnya itu hilang. Setelah dicuci bersih, si kopi tersebut menjadi suci lah. Berbeda dengan kopi, seandainya sudah hancur contohnya. Sudah hancur dari bentuk asalnya, maka tidak boleh dikonsumsi lah lagi. Contohnya luwak tuh, luwak dibikin kopi contohnya, ini tidak boleh. Adapun kopinya tidak masalah ya. Faham? Kalau seandainya teh panda bagaimana? Tuh. Teh panda juga sama seperti itu. Teh panda itu, panda punya pencernaan yang kurang baik katanya, seperti itu. Kemudian memakan daun teh atau daun bambu seperti itu. Kemudian dikeluarkan itu sudah tercerna sebagian. Keluar bentuknya masih ada serat-seratnya. Nah, ini yang dijadikan teh biasanya. Ini najis karena apa? Karena sudah berubah dari bentuk asalnya. Kalau durian bagaimana? Durian dilihat tuh, ada durian gajah. Jadi si durian dipuntel pakai apa gitu ya, terus dimakan, nanti dikeluarin lagi sama gajah. Ini juga dilihat, kalau tidak berubah dari bentuk asalnya maka tidak masalah, masih ada durinya, masih berupa durian, maka tetap dihukumi apa? Mutanajis saja, tinggal dicuci ya. Nah, itu masalah tentang najis. Tuh. Kemudian kalau hadas bagaimana? Tuh. Kalau hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil apa aja? Tuh, hadas kecil banyak, tidur. Kemudian apa lagi? Bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Kemudian apa lagi? Mengeluarkan benda tuh dari dubur atau kubur selain mani, tuh, itu dihukumi apa namanya? Berhadas. Hadas apa? Hadas kecil. Hadas ini tidak nampak. Hadas ini tidak nampak. Beda dengan najis. Najis itu ada, nampak tuh. Ada najis, terkena najis, berarti ada najisnya kan? Kalau hadas bagaimana? Saya punya hadas. Kamu punya hadas atau enggak? Tuh. Punya hadas dalam artian kamu melakukan pembatalan wudu seperti itu. Jadi hadas kecil adalah hal yang membatalkan wudu dan ini tidak ada bentuknya ya. Seperti itu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu dihukumi hadas kecil. Kemudian hadas besar apa? Hadas besar adalah hal-hal yang mewajibkan apa? Adus. Seperti apa? Seperti berhubungan ataupun keluar mani, baik sengaja atau tidak disengaja. Kalau saya kan keluarnya bukan mimpi, tapi sengaja contohnya. Oh, sengaja sama aja, dosa malah ya, seperti itu. Ini hukumnya istimna ini apa? Dosa. Adabnya apa nanti fil akhirah, tangannya atau apa yang dipakai untuk memaksa keluar ini akan menjadi hidup dan meminta pertanggungjawaban seperti itu. Ya, paham? Hadas-hadas kecil dan hadas besar ini bisa dihilangkan. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Dan perkara-perkara yang terkait dengan menghilangkan najis, mau menghilangkan najis kecil, toh, najis mukhaffaf, yaitu mencipratkan air, atau najis mutawassithah, menghilangkan ainun najasah kemudian disiram dengan air. Ini perlu ya, perlu diketahui cara menghilangkan najis mutawassithah yaitu dengan apa? Dihilangkan ainun najasahnya, kalau berupa kencing dihilangkan dulu kencingnya, baru nanti tinggal sisa najis hukmi saja, yaitu hukum najis tapi najisnya sudah tidak ada, seperti lantai contohnya kena kencing, kencingnya kan najis, betul, benda najis ini dihilangkan dulu, benda najis dengan lap kering atau apapun itu. Setelah tidak ada si kencingnya, sudah mau hampir kering atau kering, maka yang sisa adalah hukum najisnya saja, bukan benda najisnya. Setelah yang tersisa itu tinggal dibanjur dengan air sedikit saja, air asal airnya mengalir, seperti itu. Jadi cara menghilangkan najis seperti itu, bukan ada kencing nggak mau langsung siram dengan air, karena belum tentu apa si airnya akan tetap seperti itu. Bisa saja nanti airnya malah tercampur dengan air kencing kemudian menjadi mutanajis kemudian malah membuat najis semuanya. Nah, seperti itu ya. Ini perlu diperhatikan. Seperti itu. Nah, semua perkara yang terkait menghilangkan najis seperti tadi, menghilangkan najis mukhaffafah dengan mencipratkan air, mutawassithah dengan mengalirkan air setelah hilang ainun najasahnya, kemudian najis mughalladhah caranya dengan apa? Disiram 7 kali dengan air, kemudian 1 kalinya dengan tanah. Ini pun setelah hilangnya ainun najasah. Kalau ada ainun najasnya di sana ya tetap aja menjadi najis lagi. Tuh. Dan menghilangkan hadas seperti hadas kecil atau hadas besar, ini semuanya dikatakan taharah. Ini yang dimaksud dengan taharah atau bersuci. Tuh. Tayamum juga bagaimana? Tayamum kan menghilangkan hadas kecil pengganti daripada wudu. Ini pun juga termasuk apa? Termasuk bersesuci. Udah segitu aja dulu ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nanti malam Kamis depan insyaallah kita teruskan lagi mutolaah sedikit, kemudian membahas pembahasan berikutnya itu tentang wasailul wasilah. Wasilatun lil wasilah, yaitu benda yang menjadi wasilah untuk wasilah bersesuci, yaitu air punya wasilah lagi, air menjadi wasilah taharah. Air menjadi wasilah untuk bersesuci. Tapi air juga tidak akan bisa diambil tanpa wadah. Nanti besok kita menjelaskan tentang wadah-wadah yang haram dan wadah-wadah yang halal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah diteruskan oleh guru kita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه سلام سلام كمسكين ختام عليكم أحبا بنا يا كرام ومن ذكرهم سنا في ظلام ونور لنا بينها. Sadaya para jamaah ada masih kena dipengkar sepada semacam wae insyaallah harus ada syuri barudin sekedap dari baris menurut petutur ke orang sadayana. Sekali lagi kepada semua para jamaah yang masih berada di luar majelis, juga yang berada di majelis supaya merapat ke masjid karena di masjid masih kosong. Insyaallah Syekh Imaduddin akan memberikan tausiah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'mati tammah warahmatil ammah Sayyidina Muhammad afdalus salatu wa atammu taslim wa ba'd. Faqad khassahu rabbuhu subhanahu bimaqamatin aliyah wa darajatin saniyah yaqifu dunahal aqlu sajidan wal qalbu khashi'an amama ma tahalla bihi subhanahu min hulalil azamati wal baha wal jalali wal jamal fakana bi jamalihi wa jalalihi ma'dinan lil makrumat wa mizaban lil khairat wa masdaran lin nafahati wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibu qalbi wa nuru aini wa anisu ruhi salatan nakunu biha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqazatan wa manama hillan wa tirhala dunya wa akhirah wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bima la muntaha li kamalik wa kama yaliku bi kamali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi matla'i syamsi zatihil muhammadiyah wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibu qalbi wa nuru aini wa anisu ruhi wa shifa'u sukmi salatan tu'afina biha minal amrad wa tujammilna bil afwi wal afiyati ya Rabbil Alameen. Assalatu wassalam bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alik ya Sayyidi ya Rasulullah adrikna sari'an bi'izzatillah. Assalatu wassalam عليك يا روح الهياكل النورانية ونور الأرواح الهائمة في جلال الإلهية وسر غيب معاني الجمع المحفوظ ببرزخ المواجهات أنت مجمع الحقائق وشمس اللطائف لي أشرقت من مملة سدرتك الأنوار فجملنا يا مرادنا بحقيقة الجمعية على سر الاتحاد حتى نكون معك مجملا وبك مؤيدا ولك محبوبا وعندك مقبولا وافننا عنا حتى تخفى معالمنا بنور مواجهتك عيانا وتصف لطيفتنا بمشاهدتك كشفا وعيانا ونفوز بفضل الله ورضوانه يا الله يا حي يا قيوم يا أحد تجلل بمعاني الربوبية ولاية وبنور سواتي اللهية كشفا حتى نتحقق بمكانة العبد في الرغبة والحد يا حي يا قيوم يا هادي يا واكي أحيي عبدك الفاني بنور جمالك الباكي يا ذا الجلال والإكرام في كنف محبة الله وفي حسن عناية الله خذنا بسابقة الحسنى وأيدنا بروح منك يا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya muliakan, saya hormati guru kita semua, Al-Alim, Al-Alamah, Ad-Da'i ilallah Abuya Kiai Haji Muhyiddin bin Abdul Qadir Al-Manafi, matanallah bituli hayatih wa nafanallah bi'ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Para kiai, para asatiz, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, yang kemuliaannya tidak ada satu makhluk pun yang menandinginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang begitu mulia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada akhlak mulia itu sendiri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam segala segi kehidupannya selalu diwarnai dengan keindahan, keagungan, keistimewaan, kemuliaan. Di dalam segala segi kehidupannya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memperlihatkan keindahan-keindahan, keagungan-keagungan, keistimewaan-keistimewaan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan istrinya, bergaul dengan putra-putrinya, kemudian bergaul dengan para sahabatnya, bermuamalah dengan para sahabatnya, bermuamalah dengan keluarganya, bermuamalah dengan istri-istrinya, bermuamalah dengan musuh-musuhnya, bermuamalah dengan orang-orang yang membenci kepadanya, selalu dipenuhi dengan keindahan-keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpin seluruh umat manusia. Pemimpin seluruh umat manusia. Tetapi di dalam segala aspek kehidupannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dipenuhi dengan keindahan-keindahan. Ketika bersama dengan istri-istrinya, Rasulullah SAW dipenuhi dengan keindahan-keindahan. Ketika dengan putra-putrinya, bersama dengan cucu-cucunya, dipenuhi dengan keindahan-keindahan. Ketika dengan para sahabatnya, dipenuhi dengan keindahan-keindahan. Ketika bersama dengan musuh-musuhnya sekalipun, selalu diselimuti dengan keindahan-keindahan. Baginda Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang mengocorkan makna raufur rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bahrun, lautan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lautan kebaikan, lautan keberkahan, lautan keistimewaan, lautan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berbicara tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pembicaraan ini adalah tentang keindahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan siapapun. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan istri-istrinya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan putra-putrinya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan para sahabat-sahabatnya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan musuh-musuhnya. Maka pembicaraan saat ini adalah pembicaraan yang khitobnya tersebut adalah bukan hanya untuk orang-orang Islam, tetapi untuk manusia seluruhnya. Yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama dengan istri-istrinya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan keindahan, memperlihatkan akhlak yang mulia, memperlihatkan keagungan, memperlihatkan keistimewaan. Mari kita membicarakan tentang keindahan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidatuna Aisyah ketika itu masih belia, yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin seluruh umat manusia yang penuh dengan segala kesibukan, mengurusi umat, mengurusi dakwah, mengurusi daulah, mengurusi kepemimpinan negara dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Sayyidah Aisyah ketika itu. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perlombaan dengan Sayyidah Aisyah dan berkata kepada Sayyidah Aisyah, mari kita berlari, mari kita lomba berlari, kita berlomba berlari. Engkau dengan aku, wahai Aisyah. Siapa yang menang di antara kita? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lomba lari dengan Sayyidah Aisyah. Lomba lari dengan Sayyidah Aisyah, yang ketika itu Sayyidah Aisyah masih belia. Maka ketika lomba lari tersebut, Sayyidah Aisyah mengalahkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah lebih cepat larinya daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah mengalahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah menang dalam perlombaan tersebut. Lalu setelah beberapa tahun berlalu, dan kemudian Sayyidah Aisyah menjadi agak sedikit gemuk badannya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi kepada Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, sekarang ini kita lomba lari lagi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian lomba lari lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah, yang ketika di awal pertama kali beberapa tahun yang lalu Sayyidah Aisyah dapat memenangkan lomba tersebut dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikalahkan oleh Sayyidah Aisyah. Lalu kemudian ketika lomba lari yang kemudian tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mengalahkan Sayyidah Aisyah. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidah Aisyah, kemenanganku ini adalah untuk kekalahanku yang lalu. Kemenanganku saat ini adalah untuk kekalahanku yang lalu. Bergembira Sayyidah Aisyah, memasukkan rasa bahagia kepada istrinya yang mulia, yaitu Sayyidah Aisyah, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin yang memimpin seluruh umat manusia. Tapi di tengah-tengah kepemimpinannya tersebut yang penuh dengan kesibukan, tidak melupakan keindahan bersama dengan istri-istrinya. Baginda Nabi Muhammad SAW lomba lari dengan Sayyidah Aisyah, kalah Rasulullah SAW. Beberapa tahun kemudian setelah Sayyidah Aisyah agak sedikit gemuk badannya, Rasulullah SAW mengajak lomba lari lagi, yang kemudian Sayyidah Aisyah dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menang, Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidah Aisyah, kemenanganku saat ini adalah untuk kekalahanku yang lalu. Maka kita saat ini apa? Draw itu apa? Sama. Kita saat ini sama, kata Rasulullah. Sama. Engkau pernah menang dan aku pernah menang. Ini keindahan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam rumah tangganya, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap daripada kita mungkin terjadi perselisihan antara suami dengan istri dan lain sebagainya, maka kita perhatikan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan perselisihan tanpa menyakiti siapapun. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidatuna Saudah, binti Zam'ah. Baru setelah itu menikah dengan Sayyidah Aisyah dan beberapa istrinya yang lain. Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah itu umurnya adalah sekitar 80 tahun dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah dan menikah dengan yang lainnya, dengan Ummahatul Mu'minin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mencintai Sayyidah Aisyah, Maka para sahabat apabila mereka akan mengirimkan hadiah dan mengirimkan makanan, itu biasanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di rumah Sayyidah Aisyah. Maka para sahabat biasanya mengirimkan hadiah, mengirimkan makanan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di rumah Sayyidah Aisyah, ketika gilirannya Sayyidah Aisyah. Satu malam, di malam tersebut adalah malamnya Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Malam tersebut adalah malam Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Dan Rasulullah SAW bermalam di rumah Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Yang kemudian Sayyidah Aisyah yang ketika itu masih belia datang ke rumah Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Yang ketika Sayyidatuna Aisyah datang ke rumah Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah, Sayyidatuna Aisyah membawa makanan, membuat adonan makanan seperti itu, dibawa ke rumah Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Ketika itu di rumah ada Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kaget dengan datangnya Sayyidatuna Aisyah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, malam ini adalah malamnya Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Kenapa engkau datang ke sini? Kata Sayyidatuna Aisyah, kemudian Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, Wahai Aisyah, engkau masih muda. Dan kemudian setiap Rasulullah bermalam di rumahmu, maka para sahabat memberikan hadiah kepadamu. Dan sudah banyak diketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mencintai engkau, wahai Aisyah. Dan ini adalah malamku, kata Sayyidah Saudah. Kenapa engkau datang ke sini? Kata Sayyidah Saudah kepada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah menyelupkan tangannya ke makanan yang dibawa tersebut, lalu kemudian tangannya Sayyidatuna Aisyah diraupkan ke wajah Sayyidatuna Saudah oleh Sayyidah Aisyah. Diraupkan ke wajahnya Sayyidah Saudah. Maka Sayyidah Saudah ketika itu bersedih. Kata Sayyidah Saudah, ini malamku, wahai Aisyah. Kenapa engkau datang ke sini kemudian engkau raupkan makanan, adonan makanan tersebut ke wajahku? Rasulullah bingung. Rasulullah melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke Sayyidah Saudah, melihat ke Sayyidah Aisyah. Di sini kita melihat Rasulullah SAW bagaimana menghilangkan perselisihan tanpa menyakiti siapapun. Maka kemudian apa yang terjadi? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didekati Sayyidah Saudah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Saudah, wahai Saudah, aturidul kisos, apakah engkau ingin membalas apa yang dilakukan oleh Aisyah kepadamu? Kata Sayyidah Saudah, naam ya Rasulullah, aku ingin membalas apa yang dilakukan oleh Aisyah kepadaku. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memeluk Sayyidatuna Aisyah. Dipeluk Sayyidatuna Aisyah dengan kedua tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dipeluk Sayyidatuna Aisyah dengan pelukan yang penuh dengan kehangatan dan penuh cinta. Dipeluk Sayyidatuna Aisyah, dan ketika dipeluk tersebut Rasulullah memeluk dengan begitu erat sehingga Sayyidatuna Aisyah tidak dapat bergerak sedikit pun. Tapi Sayyidatuna Aisyah tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan melakukan sesuatu. Sayyidatuna Aisyah dipeluk oleh Rasulullah SAW dengan pelukan yang begitu erat, penuh kehangatan dan penuh cinta. Sayyidatuna Aisyah berbahagia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memeluk Sayyidatuna Aisyah. Lalu kemudian Rasulullah SAW melihat kepada Sayyidatuna Saudah. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidatuna Saudah, wahai Saudah, sekarang giliranmu untuk membalas. Maka akhirnya Sayyidatuna Saudah memasukkan tangannya ke makanan, lalu kemudian meraupkan ke wajah Sayyidatuna Aisyah. Dan Sayyidatuna Aisyah ketika itu tidak dapat bergerak karena ketika itu sedang dipeluk erat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka berakhirlah perselisihan tersebut. Dan Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Saudah bergembira dan berbahagia, tertawa keduanya karena akhlak yang mulia baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan perselisihan di antara istri-istri beliau, yang mana di dalam segala aspek kehidupan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipenuhi dengan keindahan-keindahan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mengangkat suara sedikit pun, tanpa marah sedikit pun. Ketika Sayyidah Aisyah datang, kemudian memasukkan tangannya ke makanan, meraupkan wajahnya ke Sayyidah Saudah sehingga Sayyidah Saudah bersedih. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak mengangkat suara sedikitpun, tidak marah sedikitpun. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan perselisihan di antara keduanya dengan cara yang penuh dengan keindahan, dengan cara yang penuh dengan kasih sayang, yang akhirnya keduanya tertawa dan keduanya berbahagia dan tidak ada yang tersakiti sedikitpun. Inilah cara baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putra-putrinya, dengan cucu-cucunya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan keindahan-keindahan. Ketika bersama dengan cucu-cucunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain alaihi wassalam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu naik di atas punggungnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kuda. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ada di atasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menjadi kuda, dan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ketika itu masih kecil itu berada di atas punggungnya Rasulullah menaiki kuda. Kudanya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Sayyidina Anas ibnu Malik masuk ke dalam rumah dan melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang menjadi kuda. Maka kemudian Sayyidina Anas berkata, sungguh tidak ada kuda terbaik kecuali kuda yang kalian tunggangi ini. Sayyidina Anas berkata kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Anas dan berkata kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang ketika itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sedang berada di atas pundaknya, di atas punggungnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas berkata, sungguh tidak ada kuda yang paling terbaik di muka bumi kecuali kuda yang kalian tunggangi ini. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Anas dan kepada Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, sungguh tidak ada penunggang kuda yang paling terbaik di muka bumi kecuali Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Perhatikan bagaimana cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kepemimpinan kepada cucu-cucunya yang masih kecil tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pendidikannya tersebut menanamkan kepemimpinan, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh tidak ada penunggang kuda yang lebih baik daripada kalian, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Menanamkan ke dalam hati Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain makna kepemimpinan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam segala aspek kehidupannya dipenuhi dengan keindahan. Ketika berjumpa dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha alaihassalam, ketika bertemu dengan Sayyidatuna Fatimah, setiap berjumpa dengan Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdiri mengagungkan Sayyidatuna Fatimah. Lalu kemudian mencium di antara kedua mata Sayyidatuna Fatimah. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan tempat duduk di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Jadi apabila Sayyidatuna Fatimah datang, Rasulullah berdiri, lalu kemudian mencium di antara kedua matanya Sayyidatuna Fatimah, lalu kemudian memberikan tempat duduk di mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Ini adalah keindahan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika sholat pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong Sayyidatuna Umamah binti Zainab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki putri bernama Zainab. Sayyidatuna Zainab memiliki putri namanya Umamah, yang kemudian ketika masih bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sambil menggendong cucunya tersebut. Digendong cucunya tersebut ketika sholat, ketika ruku dibawa ruku, kemudian ketika sujud disimpan, lalu kemudian setelah sujud diambil lagi oleh Rasulullah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam segala aspek kehidupannya memperlihatkan makna Raufur Rahimnya Allah, dan memperlihatkan makna rahmatan lil alamin, dan memperlihatkan keindahan-keindahan di setiap aspek daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Apabila kita membicarakan tentang Ummahatul Mukminin, tentang ibu-ibu kita, maka kita tidak lupa dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai Sayyidatuna Khadijah, sangat-sangat mencintai Sayyidatuna Khadijah. Bahkan memori tentang Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha tidak terlupakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Bahkan ketika Rasulullah SAW sudah menikahi Ummahatul Mu'minin, beberapa daripada istri-istrinya setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah. Bahkan ketika Rasulullah SAW Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW Fathu Makkah, lalu kemudian masuk ke kota Makkah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di manakah engkau akan bermukim nanti di kota Makkah ketika engkau masuk ke kota Makkah?" Karena rumah Rasulullah SAW sudah tiada, dan kemudian tidak ada tempat tinggal untuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ketika Fatu Makkah masuk ke kota Makkah, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Bikinkan untukku tenda, bikinkan untukku khaimah, bikinkan untukku tenda." Di mana ya Rasulullah? Di sebelah makam Sayyidatuna Khadijah. Maka Rasulullah SAW berhari-hari ketika Fathu Makkah, ketika masuk ke kota Makkah, membebaskan kota Makkah, Rasulullah SAW berhari-hari tinggal di mana? Di tenda. Di mana tenda tersebut didirikan? Di sebelah makam yang mulia Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu memperlihatkan keindahan di dalam segala aspek kehidupannya. Dan setiap ada perempuan yang perempuan tersebut kenal dan pernah bermuamalah dengan Sayyidatuna Khadijah, ataupun perempuan tersebut adalah sahabat Sayyidatuna Khadijah, lalu kemudian berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersabda kepada para sahabat, "Muliakan perempuan ini. Muliakan perempuan ini. Sungguh perempuan ini, adalah sahabatnya daripada Sayyidatuna Khadijah." Dan tidak jarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat sering sekali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencucurkan air mata karena kerinduan kepada Sayyidatuna Khadijah. Keindahan-keindahan dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika dengan para sahabat-sahabatnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan keindahan-keindahan. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam perjalanan yang sangat jauh, yang kemudian kendaraan ketika itu hanya satu, dan yang berjalan ketika itu ada 3 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua sahabatnya, yang kemudian onta itu, keledai itu hanya satu, yang akhirnya apa? Bergantian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, Sayyidina Ali naik kepada di atas onta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya yang lain berjalan, lalu kemudian sahabatnya yang lain naik di atas onta, Rasulullah dengan Sayyidina Ali berjalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas onta, sahabat yang dua ini berjalan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam makan dengan para sahabatnya, satu nampan dengan para sahabatnya, makan dengan Sayyidina Anas, dan Sayyidina Anas itu adalah pembantu di rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membantu mengurusi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apabila berjalan dengan para sahabat, kemudian para sahabat jalan lebih dulu daripada Rasulullah, Rasulullah di belakang, lalu kemudian ada sesuatu daripada barangnya para sahabat yang terjatuh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil barang tersebut, lalu kemudian membawa barang tersebut. Nanti sampai di tujuan, Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat, "Aku mendapati barang ini di jalan." Itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu memperlihatkan keindahan, kemuliaan, keagungan, keistimewaan, dan memiliki akhlak yang begitu mulia. Baginda Rasulullah SAW bahkan sangat sulit untuk membedakan mana Rasulullah, mana Sayyidina Abu Bakar, mana Rasulullah SAW, mana Sayyidina Umar ketika duduk bersama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak memiliki singgasana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki singgasana, tidak memiliki kursi yang bagus, tidak kemudian Rasulullah SAW itu tidak suka untuk dieluk-elukan, tidak suka untuk dibeda-bedakan dengan para sahabatnya, duduk bersama dengan para sahabatnya. baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan musuh-musuhnya. Begitupun dengan musuh-musuhnya. Kita perlihatkan, kita lihat bagaimana keindahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan musuh-musuhnya. 20 tahun orang-orang kafir Makkah memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 20 tahun orang-orang kafir Makkah membunuhi para sahabat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyiksa para sahabat Nabi. Mereka membunuh para sahabat Nabi dan lain sebagainya. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah. Seorang pemimpin yang dapat menaklukkan satu kota, yang di dalam kota tersebut terdapat orang-orang yang membangkang, terdapat orang-orang yang memerangi, terdapat orang-orang yang membenci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Makkah, seorang pemimpin membawa 10.000 pasukan menaklukkan kota Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kota Makkah dengan kondisi posisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di atas ontanya. Mana seorang raja yang menaklukkan satu kota kemudian masuk ke dalam kota tersebut dengan kondisi sedemikian rupa? Pastilah seorang raja yang dapat menaklukkan satu kota, menaklukkan satu daerah, masuk ke dalam kota tersebut dengan penuh kesombongan, dengan penuh kecongkakan. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah, masuk ke kota Makkah dengan para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kota Makkah dengan kondisi apa? Dengan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud kepada Allah di atas ontanya tersebut. Dan ketika masuk ke dalam kota Makkah, ada beberapa orang yang menjadi tawanan, yang mereka ini adalah orang-orang yang begitu melakukan kekejian dan kekejaman kepada para sahabat Nabi, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian tawanan-tawanan tersebut berada di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Ma tazunnuna anni fa'ilun bikum al-yaum?" Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Apa yang kira-kira akan aku lakukan kepada kalian? Kalian memerangiku 20 tahun. Kalian menyiksa para sahabatku. Kalian membunuhi para sahabatku. Kalian memerangi aku. Kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian?" Maka orang-orang tersebut, tawanan-tawanan tersebut berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Engkau adalah keluarga yang baik. Engkau adalah putra yang baik. Engkau adalah keturunan yang baik. Engkau adalah manusia yang mulia," dan lain sebagainya. Mereka memelas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat kepada para sahabatnya, kepada Sayyidina Umar. "Wahai Umar, diapakan mereka ini, wahai Umar?" Kata Sayyidina Umar, "Penggal ya Rasulullah, bunuh mereka semuanya. Mereka ini adalah orang-orang yang telah memerangi, melakukan kekejian, kekejaman, dan lain sebagainya. Bunuh ya Rasulullah." Minta pendapat lagi kepada yang lain, Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini orang yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 20 tahun, membunuhi para sahabat Nabi, menyiksa keluarga Nabi, bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hijrah ke kota Madinah. Yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, dilempari kotoran oleh mereka. Lalu kemudian setiap buka pintu rumah, depan pintu rumah ada kotoran, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Apa kira-kira yang akan aku lakukan kepada kalian? Engkau adalah keluarga yang baik, engkau adalah putra yang baik, engkau adalah keturunan yang mulia, engkau adalah orang yang mulia," dan lain sebagainya. Mereka memelas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian. Kalian bebas hari ini. Pergi kalian, kalian bebas hari ini. Pemimpin mana yang diperangi selama berpuluh-puluh tahun, yang disakiti, yang dibunuh para sahabatnya, yang kemudian disakiti keluarganya, lalu kemudian orang-orang tersebut menjadi tawanan, tapi kemudian pemimpin tersebut berkata, pergi kalian, kalian bebas hari ini. Pemimpin mana yang sedemikian rupa? Hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang ke daerah Najd, lalu kemudian pulang dari peperangan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati satu oase, yang di oase tersebut banyak pepohonan-pepohonan, dan itu sudah waktu masuk waktu mendekati waktu sholat zuhur. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beristirahat. Rasulullah SAW beristirahat, menyuruh para sahabatnya untuk beristirahat. Maka akhirnya para sahabat berpencar di pohon-pohon, di bawah-bawah pohon tersebut, dan beristirahat di bawah-bawah pohon. Termasuk Rasulullah SAW beristirahat di bawah pohon. Yang kemudian datang orang Arab Badui, yang orang Arab Badui tersebut kemudian mengambil pedangnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menggantungkan pedangnya di dahan pohon. Datang orang Arab Badui, yang ketika Rasulullah sedang beristirahat, orang Arab Badui tersebut mengambil pedang yang mulia Rasulullah. Lalu kemudian orang Arab Badui tersebut menghunuskan pedang kepada Rasulullah SAW. Dihunuskan pedang kepada Rasulullah SAW. Ketika orang Arab Badui tersebut menghunuskan pedang, orang Arab Badui tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang melindungimu dariku? Pedangmu sudah aku ambil, dan saat ini pedangmu aku hunuskan kepadamu. Siapa yang dapat melindungimu dariku? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan penuh keyakinan, siapa yang melindungimu dariku? Rasulullah SAW menjawab, Allah yang melindungiku. Kalimat Allah yang keluar dari lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW menggetarkan hati orang Arab Badui tersebut, sehingga terjatuhlah pedang tersebut. Ketika pedang tersebut terjatuh, maka Rasulullah mengambil pedang tersebut, lalu dihunuskan Rasulullah SAW kepada orang Arab Badui tersebut. Dan kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang Arab Badui tersebut, pedangku sudah kembali kepadaku, dan saat ini aku hunuskan pedangku kepadamu. Siapa yang dapat melindungimu dariku? Maka kemudian orang Arab Badui tersebut berkata, kun khaira akhidin. Jadilah kun khaira akhidin. Jadilah engkau orang yang baik, engkau orang yang mulia, engkau orang yang istimewa, dan lain sebagainya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyarungkan pedangnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW memaafkan orang tersebut, dan kemudian Rasulullah SAW meninggalkan orang tersebut. Pemimpin mana yang kemudian mereka ini berkata tentang demokrasi, berkata tentang liberalisasi, berkata tentang lain sebagainya? Pemimpin mana yang ketika datang seseorang berniat untuk membunuhnya dan menyakitinya, kemudian ditinggalkan sedemikian rupa, dimaafkan, dan tanpa dihukum sedikit pun? Tidak ada lain kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka perkataan kita dari tadi ini semuanya, dari awal sampai sekarang ini, khitab yang ditujukan bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi khitab yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus bukan hanya kepada orang-orang Islam, tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Innama ana rahmatun muhda, rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pemimpin-pemimpin dunia berbicara tentang kebebasan, berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang lain sebagainya. Adakah seorang pemimpin dunia yang ketika datang seorang akan membunuhnya kemudian dimaafkan dan ditinggalkan sedemikian rupa tanpa dihukum sedikit pun, tidak ada. Kecuali baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian orang tersebut dimaafkan dan ditinggalkan. Sampai orang tersebut kembali kepada kaumnya, kemudian orang Arab Badui tersebut berkata kepada kaumnya, sungguh aku baru saja berjumpa dengan orang yang paling terbaik di muka bumi. Siapa kata kaumnya? Siapakah dia? Tidak ada lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Allah Allah. Abu Jahal membikin parit, membikin lubang. Dibikin lubang yang begitu besar oleh Abu Jahal, begitu dalam lubang tersebut dibikin oleh Abu Jahal dengan tujuan ketika nanti Rasulullah SAW lewat di jalan tersebut, Rasulullah SAW akan terperosok masuk ke dalam lubang tersebut. Dibikin lubang yang begitu besar, dibikin lubang yang begitu dalam, lalu kemudian ditutupi atasnya oleh Abu Jahal supaya tidak terlihat bahwa di situ ada lubang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar ketika Rasulullah lewat di jalan tersebut, Rasulullah terperosok ke dalam lubang tersebut. Maka subhanallah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Jahal dijadikan lupa bahwasanya dia pernah menggali lubang tersebut. Maka akhirnya ketika Abu Jahal lewat di jalan tersebut, Abu Jahal terperosok masuk ke dalam lubang tersebut. Abu Jahal terperosok masuk ke dalam lubang tersebut. Saking dalamnya lubang tersebut dan saking luasnya, lebarnya lubang tersebut, Abu Jahal tidak bisa keluar dari lubang tersebut. Tidak bisa keluar. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di jalan tersebut. Yang ketika itu Rasulullah SAW ketika lewat di jalan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar teriakan orang yang meminta tolong. Maka terdengarlah teriakan tersebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya yang berteriak meminta tolong tersebut adalah Abu Jahal, dan Abu Jahal ketika itu berada dalam lubang tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya Abu Jahal membuat lubang tersebut dengan tujuan untuk membahayakan dan menjahati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Abu Jahal dalam lubang tersebut dan Abu Jahal meminta tolong. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangannya untuk membantu Abu Jahal keluar dari lubang tersebut. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pembicaraan kita dari tadi, dari mulai awal sampai saat ini adalah khitab yang ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada seluruh umat manusia. Bukan ditujukan hanya kepada kaum muslimin, tapi ditujukan kepada seluruh umat manusia, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keindahan-keindahan dalam setiap aspek kehidupannya, penuh dengan keindahan-keindahan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita saat ini adalah mengenalkan keindahan, keagungan, keistimewaan, kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umat manusia, sehingga umat manusia mengenal, mengetahui keutamaan, keistimewaan, keagungan, kemuliaan, keindahan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan kita mengenalkan itu semua, ketika orang-orang yang pertamanya awalnya mereka tidak kenal, mereka tidak mengetahui, mereka tidak memahami tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita kenalkan keagungan, keistimewaan, keindahan, kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dengan itu semua kita harapkan berubah yang tadinya kebencian kepada Rasulullah, yang tadinya tidak suka kepada Rasulullah, berubah menjadi kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya tidak mengagungkan, yang tadinya tidak memuliakan, yang tadinya tidak mengistimewakan, ketika kita membicarakan terus menerus seperti mana Allah memerintahkan kepada kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang satu, bicarakanlah terus-menerus nikmat yang satu ini. Apakah nikmat yang satu tersebut yang harus kita bicarakan terus-menerus? Tidak ada lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengan kita membicarakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaan, keistimewaan, keagungan, keindahan, kemuliaan, akhlak dan lain sebagainya, semua tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan umat manusia yang mungkin sebagian daripada umat manusia tidak kenal, tidak memahami, tidak tahu, sehingga mereka kenal, sehingga mereka memahami, sehingga mereka tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah misi terbesar kita. Misi terbesar kita. Misi terbesar kita adalah mengajak umat manusia, bukan hanya umat Islam, mengajak umat manusia untuk mengetahui, memahami, mengenal keutamaan, keistimewaan, keagungan, kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, kesehatan, perlindungan, agar Allah menjauhkan kita dari wabah penyakit, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjauhkan kita dari wabah penyakit, wabil khusus untuk guru kita semua, Abu Kiai Haji Muhyiddin bin Abdul Qadir Al-Manafi. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan beliau, menyembuhkan beliau, melindungi beliau. Tawajuh hati dan pikiran kita, kita akan meminta kepada Allah dengan doa lisyifa minal amrod. Doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan kepada kita, menjauhkan kita dari wabah penyakit. Tawajuh hati dan pikiran kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in. Sayyidina Muhammad nabiyyika nabiyur rahmah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawajjahu ilaika mutawassilan bijahil azim sallallahu alaihi wasallam. وبسر ما أودعته في آياتك العظام من أسرار الشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء نسألك سبحانك الشفاء بحقها وبحق ما سألك بعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت شافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاء اشفنا شفاء لا يغادر سقما تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت بسم الله بسم الله بسم الله نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر Ya Hafiz, Ya Salam, Ya Waqi, Ya Kafi, Ya Syafi, hawalayna wala alayna ya Allah, wa hifzan min kulli syaitanir rajim. Salamun qawla min Rabbir Rahim, salamun qawla min Rabbir Rahim, salamun qawla min Rabbir Rahim. Ya Ghawthu, Ya Ghawthu, Ya Ghawthu, agithna, adrikna, anjidna ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Allahumma anzil rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala ma nazala bina minal awja'i wal alam. Ya sari'a, Ya sari'a, Ya sari'a, nas'aluka sari'a ighathah wa jamila ijabah. Na'udhu bi jamalika min jalalik, wa bi mu'afatika min uqubatik, wa bi ridhaka min sakhatik, wa bika minka la nuhsi thana'an alayka anta kama athnaita ala nafsik. Allahumma afina wa'fu anna warhamna bi rahmatika allati rahimta biha abdaka wa nabiyyaka ayyub idnada rabbahu anni masanidur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Allahumma kama istajabta lahu fastajib lana ya mujiba da'watal mutarrin wa kashifas su wa arhamar rahimin wa ilahal alamin manzulun bika kull hajatin ya akramal akramin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadir rahmatil muhdad wa ala al athar wa sahabatil akhyar wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bil arshi wal kursi wan nuri alladhi alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an tusakhkhira lana qalba man ahwajtana ilaihi wa an takfiyana syarra man yaqdiru alaina wa la aqdiru alaihi. Ya man biyadihi malakutu kulli syai' anta alimun bihi wa qadirun alaih. Tahassanna bil hisni alladhi assasahu Allah, suruhu la ilaha illallah, wa babuhu Muhammadur Rasulullah, wa miftahu la hawla wa la quwwata illa billah. Man arada bina su'an khadalahu Allah, hamsan hamsan, lamsan lamsan, lamusan lamusan, ma'munan ma'munan. Nahnul asadu sahmi, nafadha minhul madad, la nubali min ahadin, bisirri bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya jamila sitra, idha ahatal bala, min sidratil muntaha. Nas'aluka an takfiyana syarra man umira alayhi wa naha. Allahumma in ja'una faruddahum wa in baghaw alayna fahiddahum fa innaka anta Allahu rabbuna wa rabbuhum wa rabbul khalaiki kullihim fasayakfikahum Allahu wa huwas samiul alim fasayakfikahum Allahu wa huwas samiul alim fasayakfikahum Allahu wa huwas samiul alim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. La takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. La takhaf innaka antal a'la. La takhafu darkan wa la takhsha. La takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun. La takhaf najauta minal qawmi az-zalimin. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Wa amanahum min khawf. Allahumma ya man amantal makhawif. Wasadadta turuka an kulli khaif. Aminna minal mahalik fil madarij wal masalik. Ya ma'manal khaifin. Wa ya wasilal munqatiin. Allahumma warai muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Allahumma innaka amin min kulli shay' wa kullu shay'in khaifun minka. فبأمنك من كل شيء وبخوف كل شيء منك آمنا مما نخاف يا الله يا الله يا الله يا ستار يا ستار يا ستار استرنا بسترك الواكي الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا أرحم الراحمين أحجبنا عن القوم الظالمين أحجبنا عن القوم الظالمين أحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من كان أمره بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم احفظنا من بغي الباغين وحسد الحاسدين وعناد المعاندين واحفظنا بما حفظت به ذكر الحكيم فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين إن ربي على كل شيء حفيظ وعندنا كتاب حفيظ لكل أواب حفيظ إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم نهتم به وما أنت عالم به منا بكفاية كاف ها يا عين صاد واحمنا بحماية حاميم عين سين قاف وأدخلنا في حسنك الواقي يا باكي أنت الواكي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعذنا من شر ما نزل بالوادي فلا نبلى ولا نعادى البعيد لا يأتينا والقريب لا يؤذينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يا لطيف يا لطيف يا لطيف تحصنت في سرادقاتي تحصنت في سرادقات حفظك بنور وجهك الدائم الباقي وبنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تذهب بحر قلوبنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk datang pribadi saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pengumuman bagi semua para mustami yang hadir. Mohon maaf walimuna malimedis pada saat ini tidak bisa mengisi dikarenakan beliau pun pada saat ini keadaannya sedang kurang sehat. Mumpung saat ijabah kita doakan pula semoga beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beliau memerintahkan supaya diakhiri saja acara ini dengan penutupan doa akhir ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih wa qarabati lana fi dinina ma lil qudri untha wa dhakar, Rabbi لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا أصل لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واكفر الزر أنت أكرم الشتر وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر عمرتك الفلسبحت فيها الأصوار وتجش بماء همر على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وباطني وظاهر أمريتك الفلسبحت فيها الأصوار وتجش بماء همير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وباطني وظاهر أمريتك الفلسبحت فيها الحصى وأرويت الجيش بماء همير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وباطني وظاهري يصير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب لنا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يصير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب لنا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يصير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب لنا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فارتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فضلا وجود منا على باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد قصد صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Mangga Garamaruli santri, mangga Garagaruga. Aikid, aikid, aikid. Bangunin, bangunin. Saatnya bangun. Sudah salah ini. Ini pertimbangannya.